halo untuk semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Crozer. Di video ini saya akan membahas tentang event snack video lagi. Kenapa saya bahas? Karena ada update terbaru dari event snack video, yaitu kita bisa mendapatkan banyak banget poin RV di event snack video kali ini, yang dimana kemarin sudah selesai event dari RP bagikan 15.000 juta. Sekarang ada event terbaru lagi yang dimana ini cukup worth it untuk kalian selesaikan. Ya, di sini saya record sekitaran 6:30, jadi sebentar lagi buka puasa. Jadi untuk kaum muslimin semuanya, selamat berbuka puasa ya. Jadi tanpa lama-lama langsung saja kita cek this my video. Oke teman-teman, yang belum kebuka untuk event terbaru dari snack video, kalian ke Play Store terlebih dahulu dan kalian ke snack video. Kalian yang belum update, update terlebih dahulu. Di sini karena saya sudah update, kita klik langsung buka. Maaf. Nah, di sini adalah event terbaru dari snack video, yaitu undang teman dan buka kotak harta hingga RP 77.000. Jadi kalian bisa lihat di bawah itu ada 5 kotak harta karun, yang dimana yang kotak pertama itu ada 10k, 12k, 15k, 18k, dan 22k. Itu kalau ditotalkan semuanya yaitu 77.000. Dan untuk syarat untuk membuka kotak tersebut, kita klik undang satu lebih banyak teman, Anda dapat membuka kotak harta karun ini dan mendapatkan hingga RP 10.000. Jadi untuk kotak pertama, kalian maksimal untuk undang satu teman saja kalian bisa membuka untuk kotak harta karun yang pertama. Itu kalian bisa mendapatkan maksimal RP 10k. Untuk yang kedua, kalian itu harus mengundang minimal 3 orang, itu akan mendapatkan hingga 12k. Dan yang ketiga itu kalian undang minimal 5 untuk mendapatkan 15k. Yang keempat, kalian undang 8 orang untuk mendapatkan minimal 18k. Dan yang terakhir, kalian undang 10, itu kalian akan mendapatkan 22k. Jadi kalau kesimpulannya, kalian undang maksimal 10 orang untuk mendapatkan reward semuanya, yaitu undang 10 untuk mendapatkan RP hingga 77.000-nya. Nah, kita akan coba untuk baca peraturannya di sini ya. Hadiah untuk setiap kotak harta karun bersifat acak. Wah, sifat acak ya. Jadi untuk yang pertama ini yang 10k itu, jadi kalian gak dapat 10k-nya, tapi kalian random ya, itu bisa langsung benar-benar 10k atau 5.000 atau berapa ya. Jadi gitu ya kesimpulannya. Dan nilai yang ditampilkan adalah jumlah maksimum. Jadi yang ditampilkan 10k itu maksimalnya satu kotak itu ya segitu. Tapi kalian akan mendapatkan RP-nya itu secara acak. Ketika teman yang baru diundang mencapai jumlah tertentu selama acara ini, Anda dapat menerima hadiah yang sesuai. Jumlah undangan didasarkan pada teman yang telah menerima hadiah. Jika Anda teman yang tidak memenuhi syarat atau sedang dalam proses perhitungan, hadiah mereka tidak dapat dihitung untuk sementara. Jadi kalau ada nih ya undang teman tapi tidak memenuhi syarat, itu tidak akan dapat hadiahnya, gak akan terklaim. Dan atau sedang dalam proses, jadi teman kalian masih dalam proses, masih perhitungan untuk hadiahnya berapa, itu masih belum masuk ke event ini. Acara ini adalah acara waktu terbatas dan akan dibetulkan di halaman acara 3 hari sebelum acara berakhir. Jika tidak, itu akan dianggap ditinggalkan dan tidak akan diterbitkan setelah tanggal kadaluarsa. Hadiah harus dikumpulkan ya, jadi sama seperti event sebelumnya. Jadi kalau sudah invite teman, kalian harus mengambil secara manual, tidak langsung otomatis terklaim. Jadi harus secara manual. Dan di sini 3 hari ya, event ini berapa hari ya, tapi di situ dibilang 3 hari. Mungkin ya 3 hari event ini berjalan, karena ya cukup mudah banget sih, bukan ya susah sih ya. Cuman invite 10 orang saja kalian akan bisa mendapatkan RP 77.000. Wah, itu lumayan banget ya, kan buat lebaran ya lumayan ya. Jadi di sini kalian invite lah banyak-banyak orang untuk mendapatkan harta lebih banyak lagi. Jadi kalau kalian masih gak paham tentang event ini, kalian boleh cek di kolom komentar untuk chat ke saya dan saya akan balas ya. Oke teman-teman, mungkin sekitar pembahasan video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. See you next video, bye.